saya ucapkan selamat dan sukses kepada seluruh wisudawan program training PPL, CPLIR, dan Flight Instructor Course. Semoga ilmu yang didapat bisa bermanfaat dan berkarir di dunia penerbangan, baik domestik maupun internasional. Sukses! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat kepada para wisudawan yang telah mengikuti program pendidikan private pilot lesson, commercial pilot lesson, dan flight instructor, yang dimana ini adalah merupakan awal dari kalian semua untuk berkarir yang nantinya akan meramaikan dunia penerbangan baik domestik maupun internasional. Halo, selamat pagi. Nama saya Pascal Isyarangga, asal saya dari Biak. Saya bergabung dengan NAV melalui Yayasan Papua Mandira pada tahun 2019. Sebelum bergabung dengan NAV pada tahun 2015, saya masuk Aviatera Flying School dengan biaya sendiri dari orang tua. Terus pada tahun 2016, saya menyelesaikan tahapan untuk menjadi seorang pilot, tahapan pertama, private pilot license. Setelah itu, karena orang tua jatuh sakit, saya tidak bisa melanjutkannya lagi. Tiga tahun, banyak hal yang saya lalui, berusaha, tidak pernah patah semangat, susah, senang, keringat, darah, bahkan air mata saya keluarkan, dan akhirnya Tuhan buka jalan melalui YPM. Saya bisa gabung Nusa Flight Institute pada tahun 2019 dengan penuh perjuangan. Akhirnya pada tanggal 18 November 2021, saya bisa wisuda sebagai seorang pilot. Saya berterima kasih terutama kepada Tuhan, karena tanpa pertolongannya saya tidak bisa sampai di tahap ini. Yang kedua, saya berterima kasih kepada orang tua. Terima kasih Mama, terima kasih Bapak. Terus yang ketiga, saya berterima kasih kepada NAV sudah mengizinkan saya ya untuk belajar di sini. Yang keempat, saya berterima kasih juga kepada YPM, karena tanpa support dari YPM, saya tidak mungkin ada di Navy. Yang kelima, yang terakhir, saya berterima kasih buat semua orang-orang yang pernah support saya, yang pernah hadir untuk mensupport lah. Terima kasih banyak. Bye. Selamat pagi, perkenalkan, nama saya Andrison Agus Amber, asal dari Kabupaten Kepulauan Yape. Saya bergabung di NFI awal tahun 2021. Sebelum saya bergabung di NFI 2014, saya sempat tes penerbang, lokasinya di Jakarta, di Tangerang, Curug. Saya pengennya jurusan pilot, cuma setelah tes saya dapatnya teknik. Setelah itu saya kecewa karena keinginan saya dari kampung ke kota pengennya penerbang. Setelah di STPI saya dapatnya teknik, saya mengambil keputusan untuk resign, keluar dari STPI tanpa sepamit siapapun. Setelah saya keluar, saya sempat ajukan proposal ke berbagai atau beberapa tempat untuk meminta bantuan, tapi tidak dijawab. Saya nganggur, saya dalam hati mungkin saya sudah tidak bisa menggapai cita-cita saya sebagai seorang pilot.
Setelah itu saya lamar kerja di Bandara Nabire. Kurang lebih saya bekerja di Bandara Nabire 6 tahun atau 5 tahun. Nah, setelah saya bekerja sudah serius, tapi hati saya tetap di penerbang. Nah, setelah itu saya dikomunikasi, dapat informasi dari awalnya dari kakak senior saya, Paskali Siarangga. Setelah itu di ACC oleh kepala sekolah Innovasi sendiri. Makanya awal 2021 saya berangkat ke Jakarta bergabung dengan Innovasi. Dan saya juga tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada kedua orang tua saya, kepada NFI dan juga Yayasan Papua Mandira. Terima kasih telah support sampai sekarang saya ada di NFI. Halo, nama saya Alvan Skeya dari Sukume, Kabupaten Paniai. Saya bergabung dengan NFI akhir 2019. Saya menyelesaikan pendidikan di Air Flare tahun 2017, lalu saya nganggur sampai akhir 2019. Kemudian Naftali, Wigidipa sempat panggil saya. Lalu pas saya pergi jalan-jalan ke tempat yang mereka berkumpul, pas ketemu dengan Michael Hari, lalu Michael Hari suruh masuk dan saya bergabung. Lalu saya masuk untuk ambil training flight instructor. Saya sudah menyelesaikan untuk FIC-nya. Kemudian sekarang saya diperbantukan di Nusa Flight Instructor. Pesan untuk adik-adik, jangan patah semangat, jangan menyerah, kejar terus sampai impian kalian menjadi nyata. Pertama, saya mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena Tuhan itu baik buat saya, walaupun saya berasal dari keluarga yang istilahnya minim untuk pendapatan sehari-harinya, tapi saya bisa selesai FIC bahkan sebelum FIC-nya juga untuk flying school karena kasih Tuhan. Terus yang kedua, walaupun pendapatannya kurang, orang tua selalu support, mendorong, membantu saya. Kemudian saya menyampaikan terima kasih kepada YPM, bahkan Nusa Flying Institute, di mana mereka membantu, mendorong, support, arahan, sehingga saya bisa menyelesaikan FIC dengan 25 jam terbang. Dan sekarang saya mengucap syukur juga dan mengucapkan terima kasih kepada BPSDM, di mana BPSDM selalu kerjasama dengan JPM untuk membantu kami siswa-siswi yang sementara sekolah maupun yang kami yang sudah selesai, sehingga ya selalu bisa kasih support, kasih dorongan agar adik-adik juga bisa menyelesaikan.
ucapkan selamat dan sukses kepada seluruh wisudawan program training PPL, CPLIR, dan Flight Instructor Course. Semoga ilmu yang didapat bisa bermanfaat dan berkarir di dunia penerbangan baik domestik maupun internasional. Sukses! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat kepada para wisudawan yang telah mengikuti program pendidikan Private Pilot Lesson, Commercial Pilot Lesson, dan Flight Instructor, yang dimana ini adalah merupakan awal dari kalian semua untuk berkarir yang nantinya akan meramaikan dunia penerbangan baik domestik maupun internasional. Halo, selamat pagi. Nama saya Pascal Isyarangga, asal saya dari Biak. Saya bergabung dengan NFI melalui Yayasan Papua Mandira pada tahun 2019. Sebelum bergabung dengan NFI pada tahun 2015, saya masuk Aviatera Flying School dengan biaya sendiri dari orang tua. Terus pada tahun 2016, saya menyelesaikan tahapan untuk menjadi seorang pilot, tahapan pertama private pilot license. Setelah itu, karena orang tua jatuh sakit, saya tidak bisa melanjutkannya lagi. Tiga tahun banyak hal yang saya lalui, berusaha, tidak pernah patah semangat, susah, senang, keringat, darah, bahkan air mata saya keluarkan. Dan akhirnya Tuhan buka jalan. Melalui YPM saya bisa gabung Nusa Flight Institute pada tahun 2019. Dengan penuh perjuangan, akhirnya pada tanggal 18 November 2021 saya bisa wisuda sebagai seorang pilot. Saya berterima kasih terutama kepada Tuhan, karena tanpa pertolongannya saya tidak bisa sampai di tahap ini. Yang kedua, saya berterima kasih kepada orang tua. Terima kasih Mama, terima kasih Bapak. Terus yang ketiga, saya berterima kasih kepada NFI sudah mengizinkan saya ya untuk belajar di sini. Yang keempat, saya berterima kasih juga kepada YPM, karena tanpa support dari YPM, saya tidak mungkin ada di Navy. Yang kelima, yang terakhir, saya berterima kasih buat semua orang-orang yang pernah support saya, yang pernah hadir untuk mensupport lah. Terima kasih banyak. Bye. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Andrison Agus Amber, asal dari Kabupaten Kepulauan Yape. Saya bergabung di NFI awal tahun 2021. Sebelum saya bergabung di NFI 2014, saya sempat tes penerbang, lokasinya di Jakarta, di Tangerang, Curug. Saya pengennya jurusan pilot, cuma setelah tes saya dapatnya teknik. Setelah itu saya kecewa karena keinginan saya dari kampung ke kota pengennya penerbang. Setelah di STPI saya dapatnya teknik, saya mengambil keputusan untuk present, keluar dari STPI tanpa sepamit siapapun. Setelah saya keluar, saya sempat ajukan proposal ke berbagai atau beberapa tempat untuk meminta bantuan, tapi tidak dijawab. Saya nganggur, saya dalam hati mungkin saya sudah tidak bisa menggapai cita-cita saya sebagai seorang pilot.
Setelah itu saya lamar kerja di Bandara Nabire. Kurang lebih saya bekerja di Bandara Nabire 6 tahun atau 5 tahun. Nah, setelah saya bekerja sudah serius, tapi hati saya tetap di penerbang. Nah, setelah itu saya dikomunikasi, dapat informasi dari awalnya dari kakak senior saya, Paskalis Yarangga. Setelah itu di ACC oleh kepala sekolah Inovasi sendiri. Makanya awal 2021 saya berangkat ke Jakarta bergabung dengan Inovasi. Dan saya juga tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada kedua orang tua saya, kepada NFI dan juga Yayasan Papua Mandira. Terima kasih telah support sampai sekarang saya ada di NFI. Halo, nama saya Alphonse Kea dari suku Meh, Kabupaten Paniai. Saya bergabung dengan NFI akhir 2019. Saya menyelesaikan pendidikan di Air Flare tahun 2017, lalu saya nganggur sampai akhir 2019. Kemudian Naftali, Wigidipa sempat panggil saya. Lalu pas saya pergi jalan-jalan ke tempat yang mereka berkumpul, pas ketemu dengan Michael Hari, lalu Michael Hari suruh masuk dan saya bergabung. Lalu saya masuk untuk ambil training flight instructor. Saya sudah menyelesaikan untuk FIC-nya. Kemudian sekarang saya diperbantukan di Nusa Flight Instructor. Pesan untuk adik-adik, jangan patah semangat, jangan menyerah, kejar terus sampai impian kalian menjadi nyata. Pertama, saya mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena Tuhan itu baik buat saya, walaupun saya berasal dari keluarga yang istilahnya minim untuk pendapatan sehari-harinya, tapi saya bisa selesai FIC bahkan sebelum FIC-nya juga untuk flying school karena 45 jam terbang. Dan sekarang saya mengucap syukur juga dan mengucapkan terima kasih kepada BPSDM, di mana BPSDM selalu kerjasama dengan JPM untuk membantu kami siswa-siswi yang sementara sekolah maupun yang kami yang sudah selesai, sehingga ya selalu bisa kasih support, kasih dorongan agar adik-adik juga bisa menyelesaikan. Halo, nama saya Ruben Mote, asal dari Paniai. Saya bergabung sama NFI atau Nusa Flying School dari sejak tahun 2020 hingga masih aktif sampai sekarang. Dulu saya kuliah di Nurtanio, habis itu saya sempat nganggur selama 1 tahun. Pas nganggur, saya mendapatkan informasi dari salah satu senior saya, yaitu kakak Peter Keya, untuk bergabung di Nusa Flying School. Nah, habis itu saya diarahkan oleh senior saya, Peter, untuk konsultasi sama Bapak Marcel. Nah, setelah saya berkonsultasi, saya dikasih kesempatan oleh Bapak Marcel untuk bekerja sekaligus
untuk mengikuti program-program yang dilaksanakan atau yang diadakan oleh Nusa Flying School. Salah satunya adalah untuk jadi mekanik, dan juga pada saat proses sebagai seorang mekanik, saya disekolahkan untuk ngambil airframe helikopter atau A2, dan saya juga dikasih kesempatan untuk ambil program A3 atau khusus untuk spesialis mekanik piston engine seperti yang sekarang kita lagi pakai di Nusa Flying School sebagai pesawat-pesawat yang kita pakai buat training. Yang pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkatnya saya dapat bergabung di Nusa Flying School sebagai seorang mekanik. Dan yang kedua, saya mengucapkan terima kasih kepada orang tua saya karena berkat dukungan doa mereka sehingga saya dapat bergabung di Nusa Flying School dan bisa sukses. Nah, yang ketiga, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada YPM atau Yayasan Papua Mandira yang dibawahi oleh pemerintah Provinsi Papua, yang mana telah menyiapkan fasilitas buat kami anak-anak Papua untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam hal ini di bidang penerbangan, khususnya jadi seorang pilot maupun sebagai teknisi, mekanik, dan engineer. Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Tony Ahasiwara Silak, asal dari Kabupaten Yahukimo Timur. Dan sekarang saya di Nusa Flight Institute menjabat sebagai Chief Quality Control and Safety. Baik, mungkin saya jelaskan sedikit dulu background pendidikan. Di 2017 saya lulus CPLIR dari Pro Flight Pilot School, lanjut Flight Instructor Course di tahun 2019. Karavan di 2020 untuk persiapan sebagai instruktur di karavan dan diterima efektif di NFI tahun 2019. Dan di 2021 puji Tuhan saya dipercayakan untuk menjadi Chief Quality Control and Safety. Pesan saya untuk para wisudawan dan juga adik-adik yang masih dalam bangku pendidikan di Nusa Flight Institute atau di mana saja, untuk tetap semangat, fokus, dan juga disiplin. Karena pencapaian itu tidak akan kalian bisa capai kalau kalian tidak disiplin dengan diri sendiri. Jadi selamat buat wisudawan, dan juga tetap semangat buat adik-adik yang masih di bangku pendidikan bersama kami di Nusa Flight Institute. Semangat. Yang pertama, saya mau berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa yang sudah memberi kehidupan dan juga hikmat pikiran. Yang kedua, saya mau berterima kasih kepada orang tua di rumah yang selalu mendukung, mendoakan.
Bapak Ibu hadirin dan sekalian, mari kita berikan aplaus yang meriah untuk tari kreasi Sanggar Tari Fans Palara. Baik, sekali lagi boleh tepuk tangan untuk Sanggar Tari Fans Palara, tari kreasi. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Gubernur Provinsi Papua, yang dalam hal ini diwakili oleh Asisten 3 Setda Provinsi Papua,
Bapak Jorgenes Dirk Hegemur SHMHUM, yang terhormat Ketua DPR Papua atau yang mewakili, yang terhormat Majelis Rakyat Papua yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Ketua 1 Bapak Joel Mulait, yang terhormat Kepala BPSDM Provinsi Papua Bapak Aryoko Rumaropen SPMEng, yang terhormat pimpinan Nusa Flight Institute Kapten Marcel Hari dan seluruh tamu undangan serta Bapak Ibu orang tua wisudawan. Dan kami persilakan para wisudawan untuk memasuki tempat acara. Wisudawan, kami persilakan untuk masuk ke tempat acara. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, hadirin kami mohon berdiri.
Hadirin dan wisudawan dipersilakan duduk kembali. Baik, selamat pagi dan selamat datang. Kami ucapkan dalam acara First Graduation Papua Pilot School Nusa Flight Institute 2021. Bapak Ibu hadirin sekalian, kita akan masuk di dalam acara sambutan. Sambutan yang pertama akan dibawakan oleh pimpinan Nusa Flight Institute. Kepada Kapten Marcel Hari, kami persilakan untuk bisa memberikan kata sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, saya sampaikan Bapak Gubernur atau yang mewakili Bapak Asisten 3 dan yang terhormat Ketua DPRP atau yang mewakili dan Ketua MRP atau yang mewakili dan Ketua BPSDM Provinsi Papua Bapak Ari Aryoko Rumaropen. Yang saya hormati Bapak Bupati se-Provinsi Papua, para bupati dan manajemen seluruh karyawan Nusa Flying International dan yang saya hormati para undangan orang tua wali murid, wali siswa, dan siswa-siswi yang saya banggakan. Kepada para wisudawan, perkenankanlah saya mengajak para hadirin untuk bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua sehingga pada pagi hari ini, hari yang berbahagia bagi kita semua dapat berkumpul bersama dalam rangka menghadiri wisuda siswa-siswi penerbang tahun 2021 dari Sekolah Pilot Papua Nusa Flying International. Pada kesempatan ini atas nama keluarga besar Nusa Flying International mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak segenap hadirin yang telah meluangkan waktu yang sangat berharga untuk menghadiri acara ini. Kehadiran Bapak Ibu dan Bapak Ibu sekalian pada upacara wisuda ini menambah kebahagiaan kami yang pada saat ini mewisuda lulusan Sekolah Pilot Nusa Flying International sebanyak 22 orang yang terdiri atas lulusan program Private Pilot License sebanyak 4 orang siswa, program Commercial Pilot dan Instrument Rating sebanyak 9 orang siswa, program Flight Instructor sebanyak 9 orang siswa. Hadirin yang saya muliakan, pada acara wisuda ini kami mendapat satu kehormatan atas kesediaan Bapak Aryoko selaku Kepala BPSDM yang telah menyiapkan tempat dan fasilitas untuk mendukung suksesnya acara wisuda ini meskipun banyak keterbatasan dalam melaksanakannya karena pandemi COVID. Kita tetap bersyukur
gangguan teknis. Kita tetap bersyukur dan harus bisa menerima cobaan dari Tuhan Yang Maha Esa dengan mematuhi dan melaksanakan arahan dari pemerintah, yaitu sesuai dengan prosedur protokol kesehatan. Kegiatan wisuda ini bisa kita laksanakan, kita bisa jalankan sebagaimana apa adanya dengan segala penuh syukur. Para wisudawan yang saya cintai dan saya banggakan, ketatnya persaingan dalam semua aspek kehidupan membuat kita harus mempunyai kompetensi yang dapat diandalkan. Pendidikan dan pengalaman selama menjalani pendidikan dan pelatihan terbang di Nusa Flying International dapat menjadi bekal bagi wisudawan, baik dalam berpikir dan bertindak sebagai insan intelektual yang mengedepankan perilaku yang bermartabat dan berbudaya. Sejalan dengan perjuangan saudara, para wisudawan tidak perlu untuk khawatir dengan gagal. Kawan di sini bahwa ketika kalian diwisuda pada hari ini, disinilah langkah awal kalian memulai sesuatu. Dengan kalian diwisuda hari ini bukan berarti ini akhir, tetapi ini menjadi bekal awal perjuangan kalian ke depan. Karena tuntutan akan lebih banyak lagi dari kriteria, dari yang menjadi persyaratan yang harus dipenuhi. Dengan basic yang kalian miliki dari PPL, CPL, ER, kemudian ada beberapa sudah memiliki flight instructor, multi-engine dan sebagainya. Bahkan sudah menjalankan sebagai instructor pilot. Saya harap itu menjadi bekal awal yang kalian bawa dan kedepannya itu akan terus berkembang sesuai dengan tuntutan kriteria yang dibutuhkan di setiap tempat di mana kalian akan bertugas terbang dan sebagainya. Akan membutuhkan hal-hal seperti itu. Dengan perjuangan saudara wisudawan, jangan takut gagalan jika kita berhenti berusaha mencapai sukses. Sepanjang kita berusaha, kegagalan merupakan kesuksesan yang tertunda. Percayalah bahwa sukses yang akan Anda raih jika nilai dan sikap luhur terus saudara kembangkan, niscaya saudara akan sukses dimanapun berada, baik sebagai birokrat profesional ataupun sebagai entrepreneur. Terlebih profesional profesi Anda. Para wisudawan yang saya cintai dan saya banggakan, dengan nilai-nilai luhur kepeloporan dan dharma bakti saudara, maka kita akan ikut membangun bangsa dan negara yang berdaya saing di pasar global dan menjadi pilot yang profesional maupun menjadi birokrat muda yang handal. Para wisudawan yang saya cintai dan saya banggakan, saya selaku Karis dan seluruh keluarga besar Nusa Flying International mengucapkan selamat kepada wisudawan yang telah menyelesaikan studi pembelajaran di NFI. Kami ucapkan selamat juga kepada Bapak Ibu orang tua wali dari wisudawan yang telah mengantar putranya dengan jerih payah dan penuh perjuangannya sampai ke jenjang pendidikannya hingga wisuda. Kami berharap agar setelah selesai wisuda, para wisudawan senantiasa menggunakan kemampuan yang dimiliki. Kunci sukses adalah bukan semata karena saudara sekolah atau kuliah di tempat favorit, bukan pula karena saudara lulusan cum laude atau sekolah terbaik. Akan tetapi juga saudara memiliki life skill, kejujuran, kepercayaan, dan karakter yang kuat. Sebagai generasi milenial berkarakter, diharapkan mampu memanfaatkan peluang dan akses pekerjaan yang baru yang tidak dikenal sebelumnya dengan berbagai teknologi digital. Bicara teknologi penerbangan, saudara harus mampu untuk beradaptasi lebih daripada apa yang saudara miliki saat ini. Kami berharap seluruh wisudawan dimanapun nanti saudara berada, hendaknya selalu menjunjung tinggi nama baik alma mater Nusa Flying International dengan penuh integritas berkomitmen serta dapat memberikan feedback yang positif kepada alma mater guna perbaikan proses pembelajaran di masa yang akan datang. Para tamu undangan dan hadirin yang saya hormati, menghadapi persaingan yang sangat kompetitif seperti ini, maka kami Nusa Flying International terus berkomitmen untuk mendukung kebijakan pemerintah melalui Kemendikbud dan Perhubungan Udara, yaitu tentang peningkatan daya saing bangsa dan peningkatan mutu kelulusan. Dengan memberikan bekal penguatan berkarakter dan program unggulan bagi siswa melalui kegiatan penelitian pengabdian masyarakat keterampilan dan praktek di dunia penerbangan, maka siswa akan menjadi memiliki kemampuan yang lebih sehingga dapat menjawab tantangan kebutuhan pasar baik secara domestik maupun di mata internasional.
di kancah internasional. Bapak Ibu Wali Wisudawan yang saya hormati, dengan telah diwisudanya putra Bapak Ibu sekalian, maka secara resmi kami mengembalikan tanggung jawab pendidikan kepada Bapak Ibu sekalian. Tak lupa kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kepercayaan yang diberikan kepada Nusa Flying International. Untuk menimba ilmu di tingkat profesional skill, kami mengucapkan terima kasih pula kepada pemerintah Provinsi Papua dan berbagai pihak serta masyarakat yang senantiasa selalu mendukung Nusa Flying International dalam berbagai bentuk. Kami berharap jalinan komunikasi yang berkelanjutan, masukan, saran, dan kritik yang membangun. Tak lupa kami mengaturkan terima kasih banyak kepada Bapak Gubernur Provinsi Papua dan kepada Bapak Kepala Biro SDM Papua dan para bupati dari seluruh kabupaten yang ada di Provinsi Papua yang turut berpartisipasi memberikan masukan, sumbangsih, saran, pandangan, itulah terus kami butuhkan untuk memperbaiki, melengkapi, dan menyempurnakan. Bapak Bupati, para Bupati yang telah membimbing, membina, membesarkan NFI sehingga menjadi NFI yang sekarang, kemudian kami ucapkan terima kasih Bapak Ibu sekalian atas kesediaan hadir dan menyaksikan prosesi wisuda ini. Di Papua, yang dalam hal ini diwakili oleh Asisten 3 Setda Papua, Bapak Yorgenes Dirk Hegimur SHMHUM. Kepadanya kami persilakan. Para Bupati, para Asisten Sekda Provinsi Papua yang berkenan hadir, Provinsi Papua yang saya hormati, yang kami hormati pimpinan Nusa Flying International beserta seluruh segenap manajemen yang berkenan hadir, para pimpinan instansi di lingkungan pemerintah Provinsi Papua, Yang Mulia Wakil Ketua Majelis Rakyat Papua, pimpinan DPR Papua atau yang mewakili, pimpinan lembaga-lembaga mitra kerjasama, para orang tua wisudawan, undangan hadirin serta wisudawan yang berbahagia. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Izinkan saya menyampaikan beberapa hal sebelum membaca sambutan Gubernur Papua. Bapak dan Ibu sekalian, saudara-saudara, anak-anakku terkasih, para wisudawan yang hadir, saya tadi berbincang-bincang sebentar dengan Kepala BPSDM. Pemerintah Provinsi Papua sangat berbangga hati untuk hari ini kepada para wisudawan dan orang tua yang berkenan hadir. Tadi telah disampaikan, saya juga berbincang-bincang dengan Kepala BPSDM, ternyata dari 22 orang wisudawan yang hari ini kita wisudakan, 16 dari Papua, 6 dari luar Papua. Mari kita tepuk tangan. Karena itu, pemerintah Provinsi Papua, lewat Bapak Gubernur, kami menyampaikan selamat datang bagi orang tua wisudawan, yang ke-6 orang wisudawan yang berkenan hadir hari ini di Papua. Selamat datang di Bumi Cendrawasih. Mungkin Bapak dan Ibu beberapa saat yang lalu menyaksikan melalui kegiatan PON dan Peparnas, maka hari ini sudah bisa bersama-sama kami di Papua. Saya akan membacakan sambutan Gubernur Papua. Mengawali sambutan ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa,
sumber kekuatan dan hikmat. Karena hanya atas kasih dan perkenannya kita dapat menghadiri acara wisuda siswa-siswi Nusa Flying International dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang berbahagia serta para wisudawan, patut kita bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa karena pada hari ini kita menyaksikan acara wisuda siswa-siswi Flying International sebagai wujud pencapaian tujuan strategis Papua berkaitan dengan kebijakan otonomi khusus dalam menyiapkan sumber daya manusia yang memadai, baik, berkualitas, dan berdaya saing. Ketersediaan sumber daya manusia Papua yang berkualitas merupakan tuntutan utama dalam era sekarang ini. Sebagai konsekuensi dari semakin meningkatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta komunikasi di era globalisasi. Dalam kaitan dengan itu, dengan adanya program beasiswa Unggul Papua, diharapkan dapat menghasilkan sumber daya manusia orang asli Papua yang berkualitas dengan daya saing yang tinggi. Sehingga dengan adanya sumber daya manusia yang berkualitas, diharapkan dapat berkontribusi dalam percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua. Hadirin yang berbahagia, kebijakan afirmasi yang selama ini dijalankan oleh pemerintah Provinsi Papua berkenaan dengan pemberian beasiswa kepada putra-putri orang asli Papua dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan akses pendidikan bermutu dan berkualitas guna peningkatan mutu dan daya saing orang asli Papua serta menyiapkan lulusan yang terbaik yang dapat bekerja secara mandiri di dunia usaha, industri, pemerintahan guna percepatan pembangunan kesejahteraan dan kemajuan di wilayah Provinsi Papua. Sesuai dengan kebijakan Kementerian Perhubungan bahwa dalam rangka menyiapkan perwujudan Indonesia Emas di tahun 2045, maka perlu didukung dengan pengembangan sumber daya manusia yang berkompeten dan berintegrasi serta diintegrasikan baik melalui pengarusutamaan pembangunan SDM di dalam semua jenjang dan lini. Hadirin yang berbahagia, sebagai perwujudan kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam pengembangan sumber daya manusia, maka pada hari ini diusulkan siswa-siswi program beasiswa unggul Papua yang terdiri dari 4 orang program private pilot license, 2 orang commercial pilot license, dan 9 orang flight instructor course serta multi engine dan caravan. Dengan keberhasilan ini, orang Papua dalam konteks bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia telah melakukan suatu lompatan yang luar biasa, sebuah revolusi pola pikir dan pergeseran nilai hidup masyarakat dalam kerangka menuju pasar dunia agar sejalan dengan penguatan birokrasi pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik, tetap menjaga keutuhan bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia di tanah Papua. Saudara-saudara sekalian, para hadirin yang berbahagia serta para wisudawan. Hari ini setelah saudara-saudara mengikuti acara wisudawan, hari ini saudara-saudara bukan orang biasa-biasa lagi. Harus ada di dalam diri kita kebanggaan bahwa anak-anakku sekalian berbeda dengan kebanyakan atau teman-temanmu yang lain. Karena itu, jangan pernah takut, apalagi berputus asa. Meski saudara-saudara akan memasuki pasar dunia yang besar di bidang penerbangan, tapi percayalah bahwa Tuhan akan bersama saudara-saudara sebagaimana Tuhan itu pula yang bersama saudara-saudara sejak pertama kali menginjak pendidikan di Nusa Flying International Institute. Karena itu, kekhawatiran janganlah menjadi bagian momok dari perjalanan karir saudara-saudara sekalian. Terbangkanlah cita-cita Anda menembus angkasa biru. Lihatlah di atas sana ke bawah, bahwa Tuhan mengasihi saudara-saudara sekalian dan anak-anakku sekalian. Karena itu, saya menyampaikan terima kasih atas nama Gubernur Papua kepada pimpinan dan manajemen
yang telah bekerja membantu kami, pemerintah Provinsi Papua, menyelesaikan pendidikan pada Nusa Flying International Institute ini. Kepada Saudara Kepala Badan PPSDM Papua, saya juga menyampaikan terima kasih atas nama Gubernur Papua, atas dedikasi, atas semua yang telah dibangun, program-program unggulan Papua telah berjalan dengan sangat baik. Dan terima kasih pula saya sampaikan kepada segenap pihak dan mengajak segenap pihak yang berkaitan dengan penerbangan di Papua maupun di luar Papua, para operator penerbangan dimanapun berada, terimalah anak-anak kami ini untuk bagian dari komunitas penerbangan di Republik Indonesia ini. Menjadi kebanggaan kita dapat menerbangkan melintasi Nusantara ini dengan kebanggaan Garuda di dadaku. Sekian dan terima kasih. Gubernur Papua Lukas NMB ACP MH tertanda selesai. Baik, kami mengucapkan terima kasih atas kata sambutan yang dibawakan oleh Asisten 3 Setda Provinsi Papua, Bapak Yorgenes Dirk Hegemur SHM. Bapak Ibu hadirin sekalian, selanjutnya kita akan masuk di dalam sambutan DPR Provinsi Papua. Kepada Komisi 5 DPR Papua, Bapak Eli Wenda, kami persilakan. Shalom. Yang terhormat Bapak Gubernur Provinsi Papua yang diwakili oleh Bapak Asisten 3, yang terhormat pimpinan Nusantara Flying Institute, yang terhormat Kepala BPSDM, para orang tua, wali, undangan hadirin yang berbahagia. Sebelumnya saya menyampaikan permohonan maaf karena pimpinan kita tidak bisa hadir satu dengan lain hal. Satu halnya juga pimpinan kita Komisi 5, saya bisa dapat menyampaikan tidak mengulangi apa yang sudah disampaikan oleh Gubernur. Di sini hanya saya mau sampaikan berupa kesan pesan, yaitu hari ini kita harus mengucap syukur dan bangga bagi orang Papua pada umumnya, karena peristiwa pelantikan seperti ini baru sejarah, baru kali ini terjadi di tanah Papua. Kami harapkan dengan adanya kepemimpinan Bapak Kepala BPSDM, kalau bisa di pihak sekolah penerbangan lain diadakan di Papua, itu harapan kami, karena tidak mungkin semua orang tua harus berangkat ke Jawa kalau pelantikannya di Jawa. Mungkin hal itu kita harapkan supaya waktu-waktu akan datang terus dipertahankan seperti ini, karena ini merupakan kembangan orang tua dan pada umumnya masyarakat Papua. Yang kedua, kami terutama di DPR mengharapkan supaya pemerintah Provinsi Papua dalam hal ini BPSDM
harus menyiapkan salah satu grand design untuk menyerap kita pun anak-anak yang sudah selesai baik luar maupun dalam, mengingat pemerintah Provinsi Papua sudah mengeluarkan dana cukup besar, terus anak-anak kita setelah pulang pendidikan juga cukup besar. Untuk itu kita harapkan supaya pemerintah Provinsi Papua diharapkan menyiapkan suatu grand design untuk terserap kita puan anak ini pulang supaya ada punya lapangan kerja. Itu harapan kami. Terus yang berikut saya sampaikan terima kasih sekali lagi kepada pemerintah Provinsi Papua yang sebelumnya kami punya anak-anak tidak pernah lihat dunia luar, tapi adanya Pak Lukas, anak-anak kita di Papua baik itu kalangan mampu atau tidak mampu bisa melihat dunia luar. Akhir kata, terus maju, kita orang bisa. Cukup sampai sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Ketua DPR Papua yang dalam hal ini diwakili oleh Komisi 5 DPR Papua, Bapak Eli Wenda. Bapak Ibu hadirin sekalian, selanjutnya kita akan masuk dalam sambutan Institute kepada Kapten Christian YM Arwam. Kami persilakan untuk bisa memberikan kata sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom. Namo Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang terhormat Gubernur Provinsi Papua, Bapak Lukas NMB atau yang mewakili, yang terhormat Kepala BPSDM Provinsi Papua, yang terhormat pimpinan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara atau yang mewakili, yang terhormat pimpinan Nusa Flight Institute dan staf rekan-rekan kerja, yang terhormat para orang tua wisudawan yang berbahagia dan seluruh tamu undangan, dan yang saya banggakan para wisudawan siswa-siswi Nusa Flag Institute. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Dan tidak lupa pula kepada kami berterima kasih kepada Kepala BPSDM Provinsi Papua yang sudah memberikan fasilitas dan dukungannya sehingga acara ini boleh terselenggarakan di tempat ini.
Sebelum melanjutkan isi dari penyampaian, perkenankan saya untuk dapat memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya adalah Christian Jonathan Martin Arwam. Di Nusa Flag Institute, saya dipercayakan untuk memimpin sebagai kepala sekolah di sini, di Nusa Flag Institute. Dan juga sebagai flag instructor untuk mengajar adik-adik yang berprestasi. Saya ingin sedikit menyampaikan perjalanan sebelum sampai berada di tempat ini, perjalanan yang cukup panjang. Perjalanan ini tidak lepas dari dukungan dan support dari seorang mentor, seorang bapak, dan juga role model bagi kami penerbang dari Papua khususnya. Yang terhormat Bapak Marcel Hari. Sempat saya mengulas untuk beberapa tahun kebelakang, kami lulusan siswa penerbang dari Papua khususnya coba bersaing di dunia penerbangan untuk mendapatkan pekerjaan. Namun persaingan begitu ketat dan beberapa pilihan yang mungkin saat itu ada yaitu meminta rekomendasi dari para pejabat agar kami dapat bergabung di maskapai sehingga dapat bekerja. Waktu itu kami berjumlah cukup banyak datang menghampiri Bapak Marcel, Bapak Kapten Marcel di Kemenseknek di Jakarta. Sampai di sana kami menyampaikan bahwa kami ingin bekerja, mungkin ada solusi dari Bapak Marcel. Waktu itu kami sempat berbicara. Jadi kami sempat meminta untuk kalau bisa kami mendapatkan surat rekomendasi dari pejabat sehingga dapat bekerja. Namun apa yang disampaikan dan nasihat yang diberikan oleh Bapak Kapten Marcel waktu itu adalah tidak. Jawabannya adalah tidak. Kami tidak mendapatkan surat rekomendasi itu. Sempat beberapa ada yang kecewa. Kami minta bantuan kok tidak dibantu. Mungkin ada yang berpendapat seperti begitu. Tetapi di waktu itu juga kami mendengar bahwa rencana untuk mendirikan sekolah penerbangan di Papua. Itu adalah impian besar. Impian yang sudah lama dimimpikan oleh banyak pihak, termasuk kami pelaku penerbangan. Kami memimpikan untuk suatu saat kami ingin ada sekolah pilot di Papua. Mungkin sekolah yang lain sudah ada, sekolah pilot yang belum ada. Mimpi itu yang menjadi dasar semangat kami untuk berjuang dari waktu itu sampai sekarang. Jadi setelah itu beliau memberikan didikan, arahan, dan training-training tambahan bagi kami putra-putri terbaik yang waktu itu berjalan bersama-sama untuk mewujudkan, mendirikan sekolah pilot di Papua. Dengan kerja keras, mental yang kuat, dengan berbagai cobaan yang kami hadapi, dan juga kami berterima kasih karena mendapatkan dukungan penuh dari Provinsi Papua dan juga BPSDM, yang selalu support
apapun kekurangan kami, memberikan saran, motivasi, itu yang memberikan kita semangat. Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa sehingga sampai saat ini sekolah penerbangan ini boleh mengadakan wisuda di Papua. Ini mungkin adalah langkah awal bagi kami. Kedepan kami akan eksis di tanah Papua sebagai sekolah penerbangan. Baik, untuk menjadi seorang pilot, maka calon siswa penerbang harus melewati beberapa tahap yang harus dilaksanakan, baik di dalam kelas, simulator pesawat terbang, maupun secara terbang secara langsung menggunakan pesawat latih. Dan di Nusa Flight Institute, Papua Indonesia, kami sudah memiliki izin itu. Sudah memiliki sertifikat dan izin yang diakui langsung oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan nomor sertifikat PSC141D07. Dan kami berhak untuk melaksanakan pelatihan terbang secara profesional. Di Nusa Flight Institute Indonesia, kami memiliki beberapa program yang ada, antara lain yaitu Private Pilot License atau PPL, Commercial Pilot License atau CPL, Instrument Rating atau IR. Jadi sampai di tahap ini seorang siswa dapat mempunyai hak karena sudah memiliki license, izin untuk terbang, menerbangkan penumpang sampai di tahap Instrument Rating ini, Commercial Pilot License. Dan kami memiliki beberapa program tambahan yang menunjang skill sebagai seorang pilot, yaitu flight instructor, seperti contoh beberapa wisudawan kami ada 9 orang, kami telah menyelesaikan program flight instructor, ini adalah program lanjutan sebagai seorang pilot. Dan juga ada program konversi, dan yang terakhir adalah Flight Instructor Refresher Course. Dan untuk mendukung program belajar terbang di Nusa Flight Institute Papua Indonesia, kami memiliki fasilitas yang sangat mendukung. Seperti kelas yang nyaman, asrama untuk tempat tinggal, flight simulator yang canggih, yang mengikuti perkembangan penerbangan, bandara latih yang kami pakai, dan juga pesawat terbang. Sampai saat ini kami memiliki 5 pesawat terbang, 4 jenis Cessna 172 dan 1 multi-engine. Dengan fasilitas yang kami miliki, ini adalah dukungan yang baik sekali untuk seorang siswa dapat belajar untuk melaksanakan pelatihan terbang. Dan selain fasilitas yang kami miliki, kami juga memiliki tenaga instruktur yang sudah cukup berpengalaman, yang memiliki ribuan jam terbang. Dan juga tim teknik yang sangat profesional di bidangnya yang dapat menunjang keselamatan kami para penerbang ketika menerbangkan pesawat itu. Dengan tim yang solid ini, dengan kekompakan yang kita bangun, kami yakin kami akan mencetak pilot-pilot yang handal. Dan sebagai mimpi, kami akan mewujudkan mimpi kita bersama untuk menciptakan sumber daya manusia yang handal, khususnya untuk sumber daya manusia Papua. Itu adalah komitmen kami yang akan kami terus bangun dan kami pertahankan kualitasnya. Harapan saya kepada para wisudawan dan juga
siswa-siswi yang masih aktif belajar di Nusa Flight Institute Papua Indonesia agar dapat memiliki daya juang yang tinggi untuk mewujudkan cita-citanya. Menjadi seorang pilot tidak hanya cukup kita belajar di darat saja, tapi juga di udara. Maka dari itu, mental yang kuat dan semangat juang yang tinggi akan cukup untuk mendukung cita-cita dari para wisudawan dan siswa-siswi kami. Demikian penyampaian yang saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Jayapura, 18 November 2021. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kami semua. Shalom, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan. Terima kasih. Baik, kami mengucapkan terima kasih Kapten Christian Y. Arwam selaku Principal Nusa Flight Institute. Bapak Ibu hadirin sekalian, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan Chief Instructor yang akan dibawakan oleh Kapten Riga Mutakin. Kepadanya kami persilahkan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat kepada Bapak Gubernur atau yang mewakili, yang terhormat kepada Kepala BPSDM Provinsi Papua, yang terhormat kepada para bupati dan jajaran pejabat Provinsi Papua atau yang mewakili, yang terhormat kepada pimpinan Nusa Flight Institute, dan yang terhormat kepada tamu hadirin dan orang tua wisudawan yang tidak bisa saya ucapkan satu persatu. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua untuk dapat berkumpul di acara wisudawan penerbang angkatan pertama Nusa Flight Institute Papua Indonesia. Dan tak lupa pula kepada Kepala BPSDM Provinsi Papua yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk dapat menyelenggarakan acara wisuda penerbang Angkatan Papua, Angkatan Pertama Papua Indonesia di tempat yang berbahagia ini. Di sini saya selaku Chief Instructor Nusa Flight Institute akan memberikan informasi kepada Bapak Ibu sekalian bahwa wisudawan penerbang kami sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran terbang latih dengan masing-masing program yang sudah terlaksana. Dengan demikian, jumlah wisudawan penerbang Flight Institute sebanyak 22 wisudawan. Yang pertama PPL, Private Pilot License, dengan jumlah 4 wisudawan dan sudah melaksanakan teori kelas sebanyak 265 jam. Serta sudah melaksanakan kegiatan terbang latih dengan total kurang lebih 50 jam terbang dan dinyatakan lulus ujian
dari Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara atau DKPPU selama 7 bulan. Dan yang kedua, CPLIR atau Commercial Pilot License dan instrumen rating dengan jumlah 9 wisudawan dan sudah melaksanakan teori kelas sebanyak 316 jam serta sudah melaksanakan kegiatan terbang dengan total kurang lebih 200 jam terbang dan dinyatakan lulus ujian dari Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara dengan waktu kurang lebih 1,5 tahun. Selanjutnya di Flight Instructor Course dengan jumlah 9 wisudawan dan sudah melaksanakan teori kelas sebanyak 72 jam serta sudah melaksanakan kegiatan terbang latih untuk menjadi seorang instruktur. Kurang lebih 25 jam terbang dan sudah dinyatakan lulus ujian yang diuji oleh Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara selama 1 bulan. Dan kini mereka memiliki total jam terbang dengan rata-rata 260 jam terbang yang sudah dimiliki oleh FIC wisudawan saat ini. Demikian yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Semoga senantiasa kita selalu diberikan kesehatan dan dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan kepada para wisudawan, jangan patah semangat untuk selalu belajar dan terus belajar agar kita bisa menjadi pilot yang bisa menerangkan langit domestik maupun internasional dengan membawa nama baik Nusa Flight Institute Papua Indonesia. Semangat dan terus semangat. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, kami ucapkan terima kasih Kapten Riga Mutakin selaku Chief Instructor. Bapak Ibu hadirin sekalian, selanjutnya kita akan masuk dalam penyematan medali tanda kelulusan wisudawan yang diwakili oleh siswa terbaik program Private Pilot License atas nama Raven Wenda dan siswa terbaik program Commercial Pilot License atas nama Pascalis Yusuf A. Yarangga serta siswa terbaik program Flight Instructor atas nama Michael Hari. Kepada nama-nama yang telah kami sebutkan, mohon naik ke atas podium. Baik, selanjutnya mohon berkenan pimpinan Nusa Flight Institute, Kapten Marcel Hari untuk bisa memberikan medali kepada siswa terbaik program Private Pilot License atas nama Raven Wenda. Baik, Kapten Marcel Hari akan memberikan tanda kelulusan wisudawan kepada siswa terbaik program Private Pilot License atas nama Raven Wenda. Dan selanjutnya,
Dan selanjutnya mohon berkenan Prinsipal Kapten Christian Yip M. Arwam untuk berkenan memberikan siswa terbaik program Commercial Pilot License atas nama Paskalis Yusuf A. Yarangga. Baik, mohon berkenan Asisten 3 Setda Provinsi Papua, Bapak Yorgenes Dirk Hegemur SHM HUM, mohon berkenan memberikan medali kepada siswa terbaik program Flight Instructor atas nama Michael Hari. Baik, mohon izin Bapak dan teman-teman wisudawan, selanjutnya kita akan foto bersama. Mohon izin, maskernya boleh dibuka terlebih dahulu, kita akan foto bersama sekali lagi. Baik, kami ucapkan terima kasih. Dan selanjutnya, dan para wisudawan atas nama Raven Wenda dan Paskalis Yarangga boleh ke tempat. Dan selanjutnya kami undang Michael Hari untuk bisa memberikan kata sambutan mewakili siswa dan siswi wisudawan pada hari ini. Michael Hari merupakan seorang pilot yang telah mempunyai jam terbang 228 jam yang saat ini bertugas di Direktorat Kelaikudaraan Pengoperasian Pesawat Udara Kementerian Perhubungan Udara sebagai Flight Operation Instructor. Pertama yang merupakan putra daerah Papua, di mana untuk menjadi seorang Flight Operation Instructor melalui tahapan seleksi yang sangat ketat serta dibutuhkan kerja keras, keterampilan, dan dedikasi yang tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk kesempatan dan waktunya yang diberikan kepada saya. Yang terhormat kepada Bapak Gubernur Provinsi Papua atau yang mewakili Bapak Asisten 3, yang terhormat Bapak Kepala BPSDM Provinsi Papua, yang terhormat Bapak Kepala Komisi DPR Papua atau yang mewakili, yang terhormat para bupati Provinsi Papua berserta seluruh jajaran, yang terhormat pimpinan serta keluarga besar Nusa Flight Institute Papua Indonesia. Yang saya hormati
dan saya banggakan para tamu undangan dan para orang tua dan semua rekan-rekan wisudawan. Tidak terasa lika-liku kita untuk menyelesaikan pelatihan menjadi seorang penerbang terakhir pada hari yang bahagia ini. Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan saya dan semua rekan-rekan wisudawan dan juga beberapa rekan-rekan wisudawan yang mempunyai kesempatan lewat program BPSDM Provinsi Papua untuk mengambil bagian dalam menjalani pelatihan menjadi penerbang dan instruktur penerbang. Sebagai seorang wisudawan terbaik, Flight Instructor Course, bagi saya hanyalah sebuah hal yang biasa. Karena tanpa campur tangan Tuhan dan seluruh support dari Pemprov Papua melalui BPSDM Provinsi Papua dan Sekolah Nusa Flight Institute, rekan-rekan serta teman-teman sekalian dan orang tua yang lebih pantas menyandang status terbaik. Wakili rekan-rekan semua yang telah berhasil menyelesaikan pelatihan baik sebagai penerbang maupun instruktur penerbang di Nusa Flight Institute, kami menyampaikan terima kasih berbalut harapan dan mimpi yang besar terhadap Nusa Flight Institute. Mungkin ini jadi wisuda penerbang pertama yang ada di Provinsi Papua. Di masa yang akan datang, harapan dan mimpi saya dan rekan-rekan wisudawan, di mana NFI dapat menjadi sekolah pilot pertama yang akan muncul di Provinsi Papua. Sebagaimana ilmu, pendidikan, dedikasi, disiplin, dan nilai-nilai untuk menjadi seorang penerbang dapat diteruskan kepada generasi selanjutnya yang akan berdiri di sini untuk mencapai cita-cita yang sama seperti saya dan rekan-rekan, bahkan yang lebih baik untuk kedepannya. Mengutip kata salah satu tokoh dunia, Nelson Mandela, bahwa pendidikan adalah senjata yang paling ampuh untuk mengubah dunia. Saya yakin dengan support dari Provinsi Papua lewat program BPSDM kepada kami, putra-putri Papua, terus berkelanjutan ke generasi-generasi selanjutnya yang akan terus mengharumkan nama Provinsi Papua baik di Indonesia maupun di mata dunia pada masa mendatang. Terima kasih banyak sekali lagi kepada Bapak Gubernur yang mewakili berserta staf. Terima kasih juga kepada Bapak Kepala BPSDM berserta seluruh staf Nusa Flight Institute, seluruh staf, kepada dukungan orang tua, terima kasih banyak. Handa taulan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya jika ada ucapan atau sikap saya yang kurang berkenan. Congratulations. Good luck teman-teman semua. Tuhan memberkati kita semua. Terus. Terima kasih. Baik, kami mengucapkan terima kasih Michael Harris selaku perwakilan dari siswa atau siswi wisudawan pada hari ini. Bapak, Ibu, tamu undangan dan hadirin sekalian, selanjutnya kita akan masuk di dalam penyematan wing wisudawan oleh masing-masing orang tua.
kepada nama yang saya sebutkan, boleh langsung naik ke atas podium. Yang pertama, dengan program Private Pilot License atas nama Frankie Wakerkwa. Frankie Wakerkwa, asal Lani Jaya, tempat tanggal lahir Pirime 7 Maret 1985, nama ayah Pilemon Wakerkwa, nama ibu Ketina Wanimbo, dan wisudawan tersebut telah lulus mengikuti program Private Pilot License dengan total jam terbang 45 jam terbang. Selanjutnya kami undang kedua orang tua atau yang mewakili boleh naik ke atas panggung atau podium untuk bisa langsung menyematkan wing kepada wisudawan atas nama Frankie Wakerkwa. Baik, hasil capaian yang telah diraih Frankie Wakerkwa merupakan berkat doa dan kerja keras dari seorang ibu dan juga bapak yang telah hadir bersama-sama di pagi hari ini. Baik, selanjutnya kami persilakan untuk foto bersama. Baik, kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya, wisudawan dan keluarga boleh kembali ke tempat. Selanjutnya, saya panggil wisudawan atas nama Misael Molama. Misael Molama, asal Yahukimo, tempat tanggal lahir Kayo 6 Mei 2000. Nama ayah Lukas Molama STH dan nama ibu Tisana Itlay dengan total PPL flight hours 47 jam 45 menit. Dan saya undang kedua orang tua atau yang mewakili untuk bisa menyematkan wing kepada wisudawan atas nama Misael Molama.
Dan inilah hasil upaya doa dari kedua orang tua, sehingga Misael Molama dapat lulus menjadi seorang pilot pada program Private Pilot License. Baik, selanjutnya kita akan foto bersama. Silakan Misael dan juga keluarga boleh ambil tempat untuk foto bersama. Baik, selanjutnya Misael dan keluarga boleh kembali ke tempat. Selanjutnya saya undang wisudawan atas nama Peter T. Keya ST untuk bisa naik ke atas panggung. Peter T. Keya ST, asal Paniai, tempat tanggal lahir Biak, 22 April 1989, nama ayah Yunus Keya almarhum dan nama ibu Deborah Abudun Divo, dengan total flight hours 48 jam 30 menit. Mohon berkenan. Perwakilan dari orang tua. Perwakilan dari flight instructor untuk bisa memberikan atau menyematkan wing kepada Peter Keya. Silakan mengambil tempat untuk foto bersama. Baik, kami ucapkan terima kasih dan boleh ke tempat. Selanjutnya saya undang wisudawan atas nama Raven Wenda. Raven Wenda, asal Lanijaya, lahir di Balingga 8 Mei 1988. Nama ayah Nebo Wanda SPD, nama ibu Nerpina Tabuni, dengan total PPL flight hours 45 jam. Dan mohon berkenan kedua orang tua atau yang mewakili untuk bisa naik atas panggung menyematkan wing
kepada wisudawan atas nama Revan Wenda. Baik, selanjutnya silakan mengambil tempat untuk foto bersama Revan Wenda. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, selanjutnya kita akan masuk dalam penyematan Wing Program Commercial Pilot License. Yang pertama, saya undang dengan penuh kasih wisudawan atas nama Paskalis Y.A. Yarangga. Paskalis Y.A. Yarangga asal Biak, lahir di Biak 13 April 1995, nama ayah Francia Rangga, nama ibu Marta Rumaropen, dengan total PPL CPL IR flat hours 184 jam. Dan saya undang dengan penuh kasih kedua orang tua dari Paskalis Yarangga atau yang mewakili untuk bisa naik ke atas panggung menyematkan wing kepada wisudawan atas nama Paskalis Y.A. Yarangga. Dan inilah hasil doa dan kerja keras dari kedua orang tua hingga akhirnya Paskalis Yarangga dapat lulus dalam commercial pilot license di pagi hari ini. Thank you.
Baik, selanjutnya akan foto bersama. Baik, kami persilakan Paskalis dan juga kedua orang tua boleh ke tempat. Baik, selanjutnya masih dengan graduation commercial pilot license atas nama Oromi Wijangge. Oromi Wijangge, asal Nduga, lahir di Mapen Duma 24 Oktober 2000. Nama ayah Sapia Wijangge, nama ibu BE Wandikbo, dengan total PPL CPLIR flat hours 184 jam. Kepada kedua orang tua atau yang mewakili untuk bisa naik ke atas panggung menyematkan wing kepada Oromi Wijangge. Baik, selanjutnya mohon berkenan untuk foto bersama. Selanjutnya kami persilakan Oromi dan keluarga boleh kembali ke tempat. Baik, selanjutnya masih dengan graduation commercial pilot license
Saya undang dengan penuh hormat atas nama Abraham Brahma Kalaga. Abraham Brahma Kalaga lahir di Magelang 31 Desember 1998. Nama ayah Antonius S.Y. Pramono, nama ibu Ursula Judiarti. Dengan total PPL CPLIR flight hours 180 jam. Dan mohon berkenan kedua orang tua untuk bisa menyematkan wings kepada Abraham Brahma Kalaga. Dan ini merupakan kerja keras serta doa dari kedua orang tua hingga akhirnya Abraham Brahma Kalaga dapat lulus dalam program Commercial Pilot License. Mohon berkenan kita akan foto bersama. Baik, selanjutnya kami persilakan Abraham dan juga keluarga boleh kembali ke tempat. Selanjutnya masih dengan Graduation Commercial Pilot License, saya undang untuk naik ke atas panggung wisudawan atas nama Komang Krishna Bayu. Komang Krishna Bayu lahir di Gianyar 23 Agustus 1999, nama ayah Iwayan Kartika, nama ibu Niko Mangsri Anjani. Dengan total PPL CPLIR flight hours 180 jam. Mohon berkenan kedua orang tua atau yang mewakili untuk bisa memberikan atau menyematkan wings kepada Komang Krishna Bayu.
Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Komang Krisna Bayu dan juga kedua orang tua atau yang mewakili. Selanjutnya saya persilakan wisudawan dan juga keluarga untuk kembali ke tempat. Selanjutnya kita masih dengan graduation commercial pilot license atas nama Heru Pradana. Kepadanya kami persilakan. Heru Pramadana lahir Duri 15 Desember 1998, nama ayah Sah Rizal, nama ibu Erniati, dengan total PPL CPL IR flight hours 180 jam. Mohon berkenan kedua orang tua atau yang mewakili untuk bisa naik ke atas podium menyematkan wings kepada wisudawan atas nama Heru Pramadana. Mohon berkenan untuk mengambil tempat foto bersama Heru Pramadana dan juga kedua orang tua. Baik, kami ucapkan terima kasih Heru Pramadana dan juga kedua orang tua. Selanjutnya masih dengan graduation commercial pilot license atas nama Risadi Aska. Risadi Aska lahir di Jakarta 20 Agustus 1999, nama ayah AKP Indro Rizkiadi, nama ibu Putri Marziani SH, dengan total PPL CPL IR flight hours 180 jam. Dan mohon berkenan kedua orang tua untuk bisa naik ke atas panggung. Selanjutnya mohon berkenan untuk foto bersama. Mana bisa
Baik, kami ucapkan terima kasih untuk Risadi Aska. Baik, kami ucapkan terima kasih sekali lagi untuk Risadi Aska dan juga kedua orang tua yang berkenan hadir dalam acara graduation commercial pilot license. Selanjutnya saya undang wisudawan atas nama Tatik Irawan Atarik. Tatik Irawan Atarik lahir di Jakarta 8 Agustus 1999. Nama ayah Insinyur Agus Pranoto MM, nama ibu Evi Irwana, dengan total PPL CPL IR flight hours 180 jam. Mohon berkenan kedua orang tua boleh naik ke atas panggung atau podium untuk menyematkan wings kepada wisudawan atas nama Tatik Irawan Atarik. Sebut namaku di dalam harapmu, kau sebut namaku di dalam segala hal, namaku di hati. Dan ini merupakan capaian yang sangat luar biasa berkat doa dari kedua orang tua, hingga akhirnya Tatik Irawan dapat lulus dalam program Commercial Pilot License. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Tatik Irawan Atarik dan juga kedua orang tua yang berkenan hadir di pagi hari ini. Selanjutnya, saya undang masih dengan graduation commercial pilot license atas nama Faisal Effendi Simatupang. Faisal Effendi Simatupang lahir di Padang, Sidimpuan, 16 Mei 1997, nama ayah Dr. Andes Agus Salam Simatupang dan nama ibu Nurmala Hayati Batubara, dengan total PPL CPL IR flight hour 180 jam. Mohon berkenan kedua orang tua untuk dapat menyematkan wings kepada wisudawan atas nama Faisal Effendi Simatupang. Yeah.
Mohon berkenan Faisal Effendi Simatupang dan juga keluarga untuk foto bersama di hari ini. Baik, kami mengucapkan terima kasih kepada wisudawan atas nama Faisal Effendi Simatupang dan juga kedua orang tua yang berkenan hadir di hari ini. Kita masih dengan graduation commercial pilot license. Saya undang dengan penuh hormat wisudawan atas nama Muhammad Deli Rahmansyah. Muhammad Deli Rahmansyah lahir di Padang, Sidimpuan, 16 Mei 1997. Nama ayah Lili Ikung, nama ibu Devi Armita, dengan total PPL CPL IR flight hours 180 jam. Mohon berkenan kedua orang tua atau yang mewakili untuk bisa naik atas panggung menyematkan wings kepada wisudawan atas nama Muhammad Deli Rahmansyah. Mohon berkenan untuk mengambil tempat untuk foto bersama. Sebut namaku di dalam harapmu, kau sebut namaku di dalam segala hal, namaku di hati. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Muhammad Deli Rahmansyah dan kedua orang tua yang berkenan hadir dalam acara di siang hari ini.
Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, selanjutnya kita akan masuk dalam pemberian sertifikat dan plakat bagi flight instructor. Yang pertama saya undang dengan penuh hormat Christian AP Bayi Baba untuk bisa naik ke atas panggung. Christian AP Bayi Baba lahir atau asal dari Teluk Wondama, lahir di Merauke 4 November 1998, total FIC Flight Instructor Hours 25 jam dan total hours 246 jam. Selanjutnya saya undang wisudawan atas nama Rai Marcelino Dimara. Rai Marcelino Dimara asal Biak, tempat tanggal lahir Ternate 17 Maret 1996. Total FIC Flight Instructor Hours 25 jam dan total hours 250 jam. Selanjutnya masih dengan Graduation Flight Instructor Course, selanjutnya saya undang wisudawan atas nama Harold KD Kayame. Harold KD Kayame asal Paniai, Papua, lahir di Waena 3 Maret 1989. Total FIC Flight Instructor Hours 25 jam. Dan total keseluruhan 245 jam. Selanjutnya masih dengan Graduation Flight Instructor Course, selanjutnya saya undang wisudawan atas nama Alphonse Keya. Alphonse Keya asal Paniai, Papua, lahir di Muye 4 September 1989. Total FIC Flight Instructor Hours 25 jam dan total keseluruhan 269 jam dan telah mengikuti program pelatihan tambahan Mandatory Training dan rating Cessna 208EX. Selanjutnya saya undang wisudawan atas nama Carlos Oriwai Ansek. Carlos Oriwai Ansek asal Biak, lahir di Biak 13 Oktober 1997 dengan total FIC Flight Instructor Hours 25 jam dan total keseluruhan 218 jam 35 menit. Selanjutnya saya undang wisudawan atas nama Natali Widi Gipa. Natali Widi Gipa asal Intan Jaya, lahir di Bugalaga 8 Desember 1993. Total FIC Flight Instructor Hours 25 jam dengan total keseluruhan 235 jam. Dengan mengikuti program pelatihan tambahan, mandatory training dan juga rating Cessna 208EX. Selanjutnya saya undang wisudawan atas nama Akwila HMT Kogoya. Akwila HMT Kogoya asal Lani Jaya, lahir di Karubaga 7 Desember 1994. Total FIC Flight Instructor Hours 25 jam, total keseluruhan 230 jam dengan telah mengikuti program pelatihan tambahan, mandatory training dan rating Cessna 208EX. Selanjutnya saya undang Jonathan Alex Tartale. Jonathan Alex
Alex Tartaleha, asal Merauke, lahir di Yogyakarta 1987. Total FIC Flight Instructor Hours 25 jam dengan total keseluruhan 214 jam 20 menit. Selanjutnya, saya undang dengan penuh hormat wisudawan atas nama Michael A.Y. Hari, asal dari Sarmi, lahir di Biak 29 Agustus 1991, Flight Instructor Course 28 jam dengan total hours 228 jam dan telah mengikuti pelatihan tambahan mandatory training dan rating Cessna 208EX. Dan mohon berkenan Direktur Nusa Flight Institute atas nama Ibu Lestari Budi Wagianti untuk dapat memberikan sertifikat dan plakat kepada para wisudawan. Baik, untuk penyerahan sertifikat dan plakat akan diwakilkan oleh wisudawan atas nama Michael Hari. Mohon berkenan, Michael Hari boleh maju. Ya, sekali lagi mohon berkenan Ibu Direktur Nusa Flight Institute foto bersama dengan para wisudawan FIC. Di dalam doamu, kau sebut namaku. Di dalam harapmu, kau sebut namaku. Di dalam segala hal, namaku hatimu tak dapat ku balas cintamu ayahku takkan ku lupakan nasihatmu ibu hormati orang tuamu agar lanjut. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Direktur Nusa Flight Institute untuk kembali, boleh kembali ke tempat. Selanjutnya, teman-teman wisudawan FIC untuk tetap di atas. Saya undang teman-teman wisudawan lainnya untuk bisa naik ke atas podium. Kita akan melangsungkan pemberian ucapan selamat kepada para wisudawan. Baik, mohon berkenan kepada Asisten 3 Setda Provinsi Papua, Bapak Yorgenes Dirk Hegemur SHM HUM untuk dapat memberikan ucapan selamat dan juga berfoto bersama dengan para wisudawan. Thank you.
Mohon berkenan, maskernya boleh dibuka terlebih dahulu. Iya. Tangannya, jempolnya boleh dinaikkan atas arahan dari Bapak Astiga. Baik, mohon berkenan Bapak Astiga untuk dapat memberikan ucapan selamat kepada para wisudawan First Graduation Papua Pilot School Nusa Flight Institute. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Asisten 3 Setda Papua, Bapak Jorgen Berg Hegemur SHM Hum. Selanjutnya mohon berkenan untuk dapat memberikan ucapan selamat dan juga foto bersama pimpinan Nusa Flight Institute, Kapten Marcel Hari. Baik, mohon berkenan pimpinan Nusa Institute, Kapten Marcel Hari, untuk dapat memberikan ucapan selamat kepada para wisudawan. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada pimpinan Nusa Flight Institute, Kapten Marcel Hari. Selanjutnya saya undang dengan penuh hormat dan berkenan Kepala BPSDM Provinsi Papua, Bapak Aryoko Rumarupen SPME, untuk dapat memberikan ucapan selamat dan juga berfoto bersama dengan para wisudawan. Ucapkan terima kasih kepada Kepala BPSDM Provinsi Papua, Bapak Aryoko Rumaropen. Selanjutnya saya undang dengan penuh hormat Majelis Rakyat Papua, dalam hal ini diwakili oleh Wakil Ketua 1 Bapak Joel Mulait, untuk dapat memberikan ucapan selamat dan juga foto bersama.
Baik, kami mengucapkan terima kasih kepada Wakil Ketua 1 Rakyat Papua, Bapak Joel Mulaid. Selanjutnya mohon berkenan DPR Provinsi Papua yang dalam hal ini diwakili oleh anggota Komisi 5 DPR Papua, Bapak Eli Wenda, untuk bisa berfoto dan juga memberikan ucapan selamat kepada para wisudawan. Baik, kami mengucapkan terima kasih Komisi 5 DPR Papua, Bapak Eli Wenda, yang berkenan mengambil tempat untuk foto bersama dengan para wisudawan. Selanjutnya, saya undang dengan penuh hormat Kepala Biro Tata Pemerintahan Provinsi Papua untuk bisa mengambil tempat foto bersama dan juga memberikan ucapan selamat kepada para wisudawan. Baik, kami persilakan selanjutnya seluruh karyawan Nusa Flight Institute untuk maju dan memberikan ucapan selamat kepada para wisudawan. Baik, sekali lagi kami undang seluruh karyawan Nusa Flight Institute untuk dapat memberikan ucapan selamat kepada para wisudawan.
Baik, mohon izin para wisudawan untuk tetap di atas podium. Baik, mohon berkenan sekali lagi saya undang Asisten 3 Setda Provinsi Papua, anggota DPR Papua Komisi 5, anggota MRP atau Wakil Ketua 1 MRP, Kepala BPSDM Provinsi Papua, pimpinan Nusa Flight Institute, Kepala Biro Tata Pemerintahan untuk bisa mengambil tempat foto bersama dengan para wisudawan di bagian bawah. Kita akan melangsungkan foto bersama. Oke, bebas, silakan teman-teman wisudawan. Izin teman-teman wisudawan, lempar topi tapi jangan sampai tercecer ya. Kita hitung bersama-sama. 3, 2, 1. Boleh tepuk tangan sekali lagi buat kita semua di siang hari ini. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk bapak-bapak yang berkenan hadir dalam acara First Graduation Papua Pilot School Nusa Flight Institute di siang hari ini. Kita berdoa bersama-sama
agar supaya udara boleh dipenuhi dengan anak-anak Papua yang sangat berbakat. Para wisudawan dan bapak-bapak, kami persilakan untuk bisa duduk kembali. Baik, sekali lagi kami persilakan para wisudawan boleh kembali ke tempat duduk masing-masing. Menyanyikan lagu Tanah Papua, hadirin dan wisudawan, kami mohon untuk bangkit berdiri. Hadirin dan wisudawan dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin sekalian dan para wisudawan, kita akan menutup seluruh rangkaian acara kita di siang hari ini dengan doa. Doa akan dipimpin oleh Kapten Sony Yudo Wibowo. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, para tamu undangan, serta rekan-rekan wisudawan yang kami sayangi, mari kita sejenak menundukkan kepala, merendahkan hati, berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, supaya apa yang kita cita-citakan hari ini dapat tercapai dengan baik. Dan tentunya dalam kondisi seperti ini, kita berharap supaya kita beserta keluarga selalu diberikan kesehatan. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Lakalhamdu ya ma'bud. Allahumma ya Allah, dengan segala kebesaran dan keagunganmu, dan tak henti-hentinya kami mengucapkan puji serta syukur kehadiratmu, serta dengan menadahkan tangan untuk memohon kehadiratmu. Pada hari ini kami hadir dalam melaksanakan acara wisuda pelepasan siswa-siswi kami. Tiada harapan dan dambaan kami melainkan harapan barokah dan redomu serta menyertai kami. Ya Allah yang maha petunjuk, tunjukkanlah kami ke jalan yang utama. Bimbinglah kami ke dalam segala langkah dan usaha, agar kami dapat berperan serta dalam pembangunan bangsa dan negara. Jadikanlah bangsa kami hidup sejajar dengan bangsa-bangsa lain yang ada di dunia. Illahi Rabbi, jalan panjang masih terbentang di depan kami, meski sebenarnya kami tidaklah tahu seberapa jauh kami akan melangkah. Tapi ya Allah, sungguh kami hanya berharap cintamu. Mudahkanlah langkah kami, khususnya langkah siswa-siswi kami. Luruskanlah jalan mereka dan lapangkanlah kehidupan ini bagi mereka nantinya. Ya Allah, perpisahan yang kami alami saat ini adalah merupakan tahap awal dari kehidupan. Maka berikanlah kesuksesan di langkah berikutnya untuk mereka. Berikanlah cinta dan rahmat-Mu, berikanlah kasih sayang-Mu, serta dekatkanlah hati kami yang sedang berkumpul di dalam tempat ini satu sama lain. Jadikanlah acara wisuda ini sebagai awal baru bagi persaudaraan kami di hari-hari yang akan datang. Allahumma ya Allah, jadikanlah orang tua dan instruktur-instruktur kami sebagai orang yang ikhlas. Jadikanlah kami menjadi mutiara-mutiara tasbih pengabdian kepada-Mu. Jadikanlah usaha-usaha yang mereka lakukan untuk mencerdaskan kami menjadi bentangan sajadah mereka di jalan-Mu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa dan kesalahan kami. Ampunilah dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, serta ampunilah dosa dan kesalahan para instruktur-instruktur kami, serta dosa dan kesalahan para pemimpin kami. Terimalah doa dan permohonan kami, ya Allah. Ya Allah, tak layak bagi kami meminta-minta lebih kepada-Mu, karena sesungguhnya Engkau telah memberi sangat banyak kepada kami. Namun ya Allah, siramkanlah kesejukan di hati kami sebagai tanda Engkau mendengarkan permohonan kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka tawwabur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih atas pimpinan doa dari Kapten Sony Yudo Wibowo. Bapak Ibu hadirin sekalian, demikianlah seluruh rangkaian acara kita dalam acara First Graduation Papua Pilot School Nusa Flight Institute dengan program studi Private Pilot License, Commercial Pilot License, Instrument Rating, dan Flight Instructor. Dan kami persilakan Bapak Ibu tamu-tamu VIP untuk bisa meninggalkan tempat acara menuju tempat makan yang telah kami siapkan.
diikuti oleh para wisudawan yang hadir pada siang hari ini. Akhirnya, saya Graciela Giselva, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, shalom dan selamat siang. Baik, selamat untuk para wisudawan yang telah diwisuda pada hari ini. Semoga sukses selalu. Untuk Bapak dan Ibu sekalian, selamat menikmati hidangan yang telah tersedia, untuk menikmati hidangan di tempat yang telah disediakan.
Oke. Silakan yang mau berfoto bersama silakan. Habis berfoto kita goyang ya sama-sama.